Halo, ketemu lagi dengan saya Kang Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan mereview golok panjang. Nah, ini goloknya. Cakep ini. Cakep, guys. Sarung kulit, handle tanduk kerbau. Kulitnya kulit sangat tebal ini, tumpuk ini. Ini ditumpuk. Langsung saja kita buka sarungnya. Oke, kita review secara dekat. Ini berbahan baja SLD. Model bilas trek ya. Handle tanduk kerbau mulus padat. Ini dural, tengahnya dipin taksi, jadi sangat aman. Sama seperti kemarin, punggung bilah terdapat bevel fals supaya lebih ringan, menambah kegantengan suatu bilah. Ini sangat rapat, tidak ada space ya di antara dural sama rikaso. Coba perhatikan. Sangat rapat ini, rapat, tidak ada lubang sedikit pun, sangat rapi. Panjang ini ya. Model bilah dari pangkal lebar, semakin ke ujung dia semakin turun menipis. Ini yang nampakkan bilah strek. Bila seperti ini cocok buat dorong bisa, tarik juga bisa. Selera, coba sesuai senyaman kalian. Mau dorong, mau tarik, oke aja. Langsung saja kita tes ketajamannya di tisu. Tisu 2. Kita nyoba dengan tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mulus. Pelan ya tadi ya, pelan. Pelan. Kita nyoba miring. Ini 2 ses ya. Sangat tajam. Tersayat ya, bukan sobek. Kita ambil tisu lagi, kita nyoba satu fly. Oke, dengan sekali gesek mampukah SLD ini untuk sekali gesek untuk di tisu. Dan akhirnya bisa. Wih, kebalik. Nah, gini. Potongannya hasilnya rapi ya. Rapi. Tidak ada sobek. Ini benar-benar real. Tersayat atau teriris. Sekali lagi, 2 fly. Rapi ya, sangat rapi saya tanya. Ini duel guys, 2. Tanya bakal kresek.
gimana kalau kita dibacokan gini? Sangat tajam. Tajamnya ini sangat halus, sangat greges. Kita nyoba dikelok-kelokkan di kertas. Sangat tajam. Bila dipegang tangan kiri, tangan kanan megang kertas, kita gesekin. Gesekinnya salah-salah. Kalau ke bawah gini gampang, tambahnya enak dia. Barang ready stock, istimewa ini, bahan bilah T2 SLD Japan, handle tanduk kerbau, dura pomal atau saya sebut pomal depan belakang ya, paksi dipin, panjang bilah 33, tertebalnya kurang lebih 4 lebih sedikit lah mili. Sarung dari kulit sapi, jahitan rapi, tebel. Silakan yang berminat, silakan di WA. Mumpung barang ready stock. Demikian review dari Bilas Trek 33. Mudah-mudahan ada yang naksir, lalu di WA, lalu dipinang, dan lalu ditransfer. Langsung segera dikirim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handle dari tanduk kerbau di pin tengah di paksi, dural rikaso rapat tidak ada space, finishing satin, sarung kulit sapi. Silahkan di order, barang ready stock, panjang bilah 33, ini lebar di pangkal kurang lebih 4 cm, ke ujung semakin mengecil, yang dinamakan bilah strike.